Baik, kisah 15 keluarga yang mendiami rumah pangsa satu bilik di Bandar Baru Sentul mendapat perhatian Jabatan Kebajikan Masyarakat yang tampil memberikan bantuan. Bantuan segera itu meringankan sedikit beban ketua keluarga Abdul Wahab Musa, 53 tahun, yang selama ini hanya bekerja menjual air minuman secara kecil-kecilan di sekitar Kuala Lumpur. Sumbangan berupa wang tunai dan makanan disampaikan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Rohani Karim yang meluangkan masa melawat keluarga Abdul Wahab. Menurut Datuk Sri Rohani, sokongan berterusan akan diberikan kepada keluarga tersebut, terutamanya dari segi pendidikan anak-anaknya. Dua kaunselor, seorang pegawai pelindung dan seorang pegawai kes. Untuk melihat apa lagi tindakan yang kita akan buat untuk membantu. Dan satu daripadanya yang saya cadang tadi, syukur Alhamdulillah, bapak dia pun macam terbuka untuk mendapatkan anak-anak yang bersekolah di asrama penuh. Untuk membantu meringankan beban sedikit sebanyak supaya si ayah ni dapat fokus kepada ibu yang tak berapa sihat. Menurut Abdul Wahab, 6 anaknya yang berumur 6 hingga 16 tahun tidak bersekolah kerana kesempitan hidup yang dihadapinya.